Perolehan suara Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang mencapai 58% sulit terkejar dari lawan politik. Meski telah mengklaim memenangkan Pilpres 2024 versi Kuchkon, hingga saat ini Prabowo Gibran belum mendapatkan ucapan selamat secara resmi dari kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Tetapi Ketua Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Rosan Roslani, membeberkan fakta lain. Rosan mengaku sudah ada kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang diam-diam mengucapkan selamat untuk Prabowo Gibran. Ucapan selamat untuk Prabowo Gibran dari kubu 1 dan 3 disampaikan melalui Rosan selaku Ketua TKN. Rosan mengungkapkan beberapa kolega dan kerabatnya yang berada di kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud telah menghubunginya via telepon. Adapun yang menemuinya secara langsung untuk mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Ya dari teman-teman telepon, ngobrol, yang ketemu dari itu, ya adalah kan di 01 sama 03 teman-teman juga banyak banget gitu. Jadi ya ngobrol, nyelamatin ya biasa kayak gitu, sekalian sama teman kan, saling ledek-ledekan, ya biasa lah. Rosan juga bercanda dengan teman-temannya di 01 dan 03 untuk tidak terlalu gaduh menolak perhitungan suara Pilpres 2024. Cuma kita bilang, ya jangan galak-galak nanti yang di bawah, yang di atas dapet yang di bawah jadi tetap galak gara-gara ini. Kalian-kalian, gue bilang udah ini aja. Rosan juga tak menampik bahwa banyak pihak yang menemuinya untuk melakukan pendekatan terhadap Prabowo Gibran pasca Pilpres 2024. Ia mengaku sangat terbuka kepada siapapun yang ingin bertemu. Tapi ya kita idulah kalau gak mau ketemu gitu, gak kenal sama sekali kita nggak berani juga, pelajaran juga bos gitu kan. Ini masuk bridging, kan? Oh, itu aja ada referensi mas gitu ya, kalau ada referensi ya ketemu jadi, ngobrol sob. Sebelumnya ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas hasil yang diraih di Pilpres 2024 justru berdatangan dari pimpinan negara-negara sahabat, mulai dari Vladimir Putin, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, hingga Presiden Uni Arab Emirat atau UAE, Muhammad bin Zayed lebih dulu memberikan selamat kepada Prabowo Subianto. Halo, Your Highness, Assalamualaikum. Prabowo Subianto here, sir. My brother, Assalamualaikum, how are you? Fine, thank you, Your Majesty. Fine, thank you. God bless you. Congratulations, brother. Congratulations. Thank you. I'm very honored that you phoned me. Very honored, sir. Very honored, Your Highness. Your brother and your country is allied. Thank you. Such a great relationship. Thank you. Looking forward with your wisdom and leadership, sir, to continue this track and make it even better. Thank you, Your Highness. Thank you. Syukuran. Thank you very much. God bless. Siap kalah, siap menang. Ya, pakai mic menang, Pak. Siap menang. Baiklah. Sekali lagi, Pak, yang kompak, Pak. Siap menang atau siap kalah? Siap menang. Tapi, Pak, kalau misalnya kalah, siap juga nggak, Pak? Kita kasih selamat kepada pemenang. Wah, itu baru memang pemenang sebenarnya.